say always, everybody, you, me, him, have a price, yeah. You know? I would rate my season, I would say maybe 8. Was a good start of the season. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Gitu teman-teman. Oke teman, untuk pada malam yang berbahagia ini Mimin ada sedikit informasi ya, yang mana mengenai Mark Marquez dan para rider lainnya. Ya, untuk kemarin kita sudah menyaksikan ya, kemarin ya. Ya betul, kemarin malam ya. Yang mana MotoGP Inggris ya sudah selesai. Yang mana Mark Marquez terseok-seok bertahan di posisi kelima ya. Sangat lama sekali, hingga di 3 lap terakhir kalau nggak salah dia baru bisa melewati Alex Espargaro ya, dan berada di posisi keempat dan mengakhiri di posisi keempat ah, maksudnya gitu ya teman-teman. Dan untuk hasil kemarin juga si Jorge Martin kembali menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP ya, dan diikuti oleh Pecco Bagnaia ya dengan selisih 14 poin kalau nggak salah Mimin. Dan yang paling menggila parah lagi adalah posisinya Mark Marquez ya, tersingkirkan atau didepak oleh Enea Bastianini ini ya. Faktanya seperti itu. Yang mana kenapa? Karena Mark Marquez gagal meraih poin di saat sprint race ya, padahal tinggal 2 lap lagi ya. Mark Marquez crash di situ, jadi tidak mendapatkan poin, dan Bastianini ini jadi memuncak ya. Dan di saat MotoGP race MotoGP, Mark Marquez bisa bertahan di posisi 4 dan meraihkan poin, beberapa poin ya. Namun walaupun begitu, dia tersingkirkan oleh si Enea Bastianini ini yang merajai sirkuit Silverstone ya, yang mana di sprint race dia juara 1 dengan raihan 12 poin, dan di saat race juga dia mendapatkan 25 poin, dan di situ 12-25 berarti 37 poin ya teman-teman ya. 37 poin si Enea Bastianini mengumpulkannya, yang membuat dia lebih jauh meninggalkan Mark Marquez dan mendepak Mark Marquez di posisi 3 klasemen sementara MotoGP ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang mana di sini ada beberapa drama ya. Ada beberapa drama yang terjadi di MotoGP Inggris yang mungkin yang terlewatkan ya. Ada yang tidak melihat mungkin ya. Yang mana di situ di saat kualifikasi FP3 FP1 ya. Di kualifikasi terjadi banyak sekali terjadi pentowingan teman-teman, termasuk Mark Marquez sendiri yang mana dia ingin mentowing si Jorge Martin. Nah, itu jelas sekali nampak di situ. Kenapa jelas sekali nampak Mark Marquez? Karena Mark Marquez itu adalah berita populer. Jadi sedikit Mark Marquez itu walaupun Mark Marquez nampak sedikit, tapi di mata para media itu sangat besar sekali. Sebab itu apa? Padahal kalau kita lihat bukan Mark Marquez saja yang membuntuti para rider di saat itu. Namun para media mencari berita untuk itu ya Mark Marquez gitu ya. Jadi di sini si Pecco Bagnaia mulai kesal dia itu. Mulai kesal, apalagi di saat sprint race juga crash ya. Itu yang membuat tambahan kesalnya lagi. Dan kebetulan ada berita yang mengenai towing. Jadi kekesalannya itu dia limpahkan ke towing tersebut. Yang mana Bagnaia menyerukan, mengatakan
harus ada sanksi kepada pada rider yang towing, dibilang. Yang mana Francesco Bagnaia menyuruhkan hukuman lebih keras bagi para pembalap yang sengaja menunggu dan melakukan towing agar bisa mencatatkan waktu terbaik seperti yang terjadi di Moto Inggris. Dan Mark Marquez pun memberi jawabannya menurut Mark Marquez sendiri. Jadi berbeda di sini antara jawaban si si Pecco Bagnaia dan Mark Marquez. Jadi intinya si Pecco Bagnaia ini dia kesal, yang pertama kesal makanya dia single towing itu, pertama kesal karena dia crash di saat sprint race, yang kedua di saat kualifikasi. Di saat kualifikasi Pecco Bagnaia gagal mencetak pole position. Karena apa? Karena bajunya resleting, bajunya hampir terlepas. Dan di saat itu pihak FIM memberitahu kepada Pecco Bagnaia untuk stop dulu kamu naik, buat dulu itu resletingnya. Begitulah istilahnya. Padahal saat itu Pecco Bagnaia sudah sangat kemuncak sekali, bisa kita katakan dia akan mendapatkan pole position. Namun gagal karena peringatan dari race direction tersebut. Jadi di situ si Pecco Bagnaia kesal, bertambah kesal lagi sampai dia sengaja menyebut-nyebut towing-towing tersebut ya. Sampai dia kata yang seharusnya mana dia? Seperti yang dikatakan intinya ini, setelah sprint race di mana yang mengalami kecelakaan dan berada di urutan keempat, Bagnaia menyuruhkan hukuman keras bagi para pembalap yang menunggu roda dan mengatakan bahwa para steward seharusnya lebih memperhatikan masalah seperti itu, towing. Bukan hal-hal konyol yang mereka lihat seperti resleting kostum saya yang turun beberapa sentimeter. Para steward harus lebih fokus pada hal-hal yang penting dan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Jadi bagi saya apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita bisa lihat dalam 4 atau 5 sesi kualifikasi terakhir adalah konyol. Kami berada di puncak olahraga. Kami adalah pembalap tercepat di dunia. Kami berada di sini karena bisa melakukan banyak hal sendiri. Kecepatan kami sangat bagus. Jadi kami tidak mengerti mengapa beberapa pembalap harus mengikuti rodanya gitu ya. Jadi isi Pecco Bagnaia ini kesal karena resletingnya diperhatikan oleh pihak BIM tersebut sehingga dia gagal pole position. Itu sebab itu dia sangat kesal sekali. Dia ambil kekesalannya dia lempahkan kepada towing tersebut. Padahal itu yang paling bahaya sekali. Kalau seandainya pihak race direction tidak memperingatinya, bisa jadi terbuka atau dia atau gimana terpelanting masuk angin, bajunya seperti parasut ketarik nanti ke belakang macam mana. Itu lagi bahaya lagi sebenarnya ya. Aduh, ginilah kalau udah gitulah. Jadi di sini Mark Marquez mengatakan lagi ya perbedaan apa yang dikatakan oleh Bagnaia ya. Mark Marquez juga ada jawabannya juga, yang mana dia mengatakan, saya sangat berharap bisa berada di situasi Bagnaia dan mereka mengikuti roda saya. Karena itu berarti Anda adalah yang tercepat. Bagi saya ini adalah motor. Dan pada akhirnya pembalap tercepatlah yang membuat perbedaan. Tetapi mereka yang kekurangan sesuatu akan mencari lebih sedikit banyak dan keuntungan kecil yang dapat memberi Anda slipstream, roda atau referensi apapun sebutannya. Jelas Mark Marquez. Saya berharap saya bisa berada di dalam situasi itu. Bagi saya selalu seperti itu. Itu bagian dari pertunjukan dan akan selalu ada. Jika Anda ingin menghindarinya, Anda harus pindah ke kualifikasi 1-1. Tetapi saya sudah berada di SBK dan itu sangat merepotkan. Kata-kata Bagnaia yang berbicara tentang situasi yang konyol dan menyerukan sanksi yang kuat juga dapat dipahami sebagai perang psikologis. Dia tidak menyebut nama saya, jadi saya tidak merasa tersinggung, ucap Mark Marquez. Mark Marquez mengatakan, ini dia mengatakan, yang mana
apa semuanya kalau apa Mark Marquez sangat sangat apa berada di posisi baknya, maksudnya menjadi rider yang tercepat ini itu, dan Mark Marquez sangat ingin para rider lagi mengikutinya. Kenapa? Karena itu adalah tanda seseorang itu berarti cepat, dan dengan begitu ada aksi yang sangat dipertontonkan atau menjadi tontonan para publik yang sangat luar biasa sekali dibilang si itu, walaupun si Pecco Bagnaia mengatakan begitu dan tidak menyebut Mark Marquez di situ, tapi Mark Marquez tahu itu arahnya kemana, sampai Mark Marquez mengatakan ini adalah perang psikologis dibilang Mark Marquez. Memang pandai kali Mak Marquez, saya tahu dia itu ya. Namun Mak Marquez sih slow aja karena enggak disebut namanya. Ya enggak? Aduh, Mak Marquez, mantap kali lo. Oke lah teman, itu saja untuk informasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.